ada dimulainya babak yang pertama sudah kita saksikan bersama. Inilah kedua tim yang akan bertanding sore hari ini. Kalteng Putra menggunakan kaos tim merah, Mena kalian kaos kaki merah. Sementara Gusama Depok FC menggunakan kaos tim warna putih kombinasi oranye, celana oranye dan kaos kaki oranye. Baik, sesuatu lagi kita akan bersama-sama berikan penghormatan yang paling meriah untuk kedua tim yang bertanding sore hari ini. Kalteng Putra Laskar Isen Mulang dan Gusama Depok FC Pesut. Baik, kami dari panitia pelaksana mengucapkan selamat menyaksikan. Gusamania Borneo FC berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Gusamania. Gol dicetak oleh nomor punggung 21 atas nama Ari Priyatna. Ya, berikutnya babak yang pertama antara Kalteng Putra. Ya, teman-teman kita mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, demikian dari berakhir sudah pertandingan babak yang